Okey. Assalamualaikum. Motor baru eh? Wah, terbaik, motor terbaik eh. Terbaik, motor apa ni Nazi? Ini kembar Afrika. Kembar Afrika eh? Afrika Twi yang baru 1100 2024. Ya. Padu bah, padu ni. Agak ada sikit lah beza dengan sebelum-sebelum ni, tapi masih lagi orang kata bentuk macam Africa Twin. Kalau macam GS dah beza sangat kan, so masih lagi bentuk Africa Twin juga, tapi mungkin lebih kurus sedikit. Dia dah lembut. Apa, seat dia tak bagus ke? Seat dia sedap. Oh. Ini kalau kalau kau sama tak berhenti tak apa. Kau sama tak berhenti. Macam-macam anti. Masih lagi. Kepala dia orang hantar Pattaya. Oh, ini kalau tak masuk, kalau tak pergi Laos, Vietnam ni, China ni, tak tahulah. Jual lah motor. Dua tahun lagi. Berapa tangki ni? 32? 24. Oh, lebih sikit pada mesin aku lah. 24 liter. Auto lah. Auto. Suspension. Auto. Ni auto. Suspension auto. Auto, bos. Auto. Bukan manual lagi, bos. Nampak tu. Tapi, bukan key dia tu, bos. Kunci, bos. Kunci. Ada beti. Dia tak sambung. Tak sambung lagi. Dia pakai sepakom dulu. Oh, pakai. Okay. Pakai kunci, kunci. Ini 19, bos. Ini 19? Ya. Yeah. Bukan 21? Ya. 19, bawah saiz tu. Tengok. 19? Ya ke? Mana tak nampak ni? Nifsin. Biasa Nifsin. Nifsin. Oh, nampak tu bawah dia. Ada damper tak ni ah? Tak bagi eh? Honda tak ada damper eh? Ha? 19 18. 19 18 depan. Oh, ini yang tubeless. Yang baru ni dah tubeless, bukan macam ni itu. Okey, sebelum ni pakai tube. Oh, ni pakai tubeless. Padu bang, padu. Yalah, ya ni ah. Tubeless dah. Belakang 18. V-arm dia tengok. Nanti kan. Adventure Sport. Exhaust. Mana exhaust dia? Tapi ni DCT eh, nampak ni. Dia keluar ni. Ejen DCT. Ni DCT. Berat sedikit. Baik, bos. Tadi boleh tak iklan je SSB. Ui, besar ni. Tapi okey ni. Okey. Hari ni kat Big Wing tapak. Betul. Tak ada buka lagi eh? Yang buahnya. Ha? Mana? Buang. Oh, yang belakang. Okay, check dulu. Tengok lagi. Ini tak salah. Afrika tu yang baru ni. Ada 2 biji yang bawa lepas masuk ni. Ni dia. Meter dia. Untuk start macam di city semua macam ni. Auto kan. Auto. Ni dia. Auto cruise. Tak boleh masuk kosong ni. Boleh tak? Oh, mata baiklah. Terbaik. Afrika Twin 1100. Ya ke 1100? Ni pertama kali lihat depan mata yang baru eh. Cuma yang ini masih lagi ini lah. Ini auto ke apa ni?
Boleh manual. Manual juga. Manual. Nah, berapa harga Nas ni? RM122,000. Kos sana was. RM122,000 on the road. Single riding insurance. Ini apa 1100 ke 1200? 1100 cc. 1100. Ah, design baru. Lubang-lubang sikit, nampak gagal. Oh. 19. Dia berbanding dengan lama tu macam mana? Yang lama lebih kurang je, Pak. Lebih kurang sama ya? Ha, kalau model 2021, 2022, 1100 cc. Lebih kurang saja, beza dekat rim lah. Paling ketara. Rim dia kecil sikit. Oh, rim. Lepas tu ha. Tubeless kan? Ha. Yang lama kan? Ha. 2021 pun tubeless juga. Tapi dia rim 21 inci. Okey. Sekarang rim depan 19 inci. So, untuk highway lagi sedap lah. Tubeless lah. Ha, untuk highway lagi sedap. Kalau yang model lama, rim dia besar. Aha. So, highway buat laju dia goyang sikit. Okey. So yang ni dia lagi mantap. Lagi mantap eh. Corner pun lagi sedap. Ah, harga-harga boleh, memang kata pun. Boleh corner sign GS Dr. Nadir ya. Tidak ada. Ready stock ni, ready stock. Ready stock dah sold lah. Dah sold. Coming soon bila? Coming soon kita pun tengah tunggu, sama-sama kita nantikan. Oh, Honda susah sikit ada detail. Detail. Promise. Tapi kalau nak cepat, motor Cina saya banyak. Alamak. Baik, 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 baik. Okay, moga ada manfaat pada semua. So, nanti kita akan review lagi. Kita akan test sebab lepas ni. Assalamualaikum.